Ketika Anda minum teh ini, kerasa manisnya sedikit, langsung Anda bisa merayu seorang wanita. Masa? Coba, kalau nggak percaya. Set, belok kiri. Wih! Langsung muncul rayuan gombalan. Teh apa yang bisa ngalahin teh manis? Jawab Maya. Teh apa ya? Teh Maya tuh, Neng. Cobain minum. Udah dapat? Udah dapat? Set. Ih, manisnya sedang. Lirik ke kiri. Belakangan ini di pet selalu rame ngebully kalau Bekasi itu jauh. Padahal aku enggak setuju. Tempat yang paling jauh, kamu tahu di mana? Di mana? Paling jauh adalah perjalanan masa depan kita. Saya minum. Nah, kalau ini beda. Ketika saya minum, set lirik sini, dia gombal langsung. Saya paling bisa buat. Paling bisa buat. Saya enggak. Pasti enggak percaya. Nih. So, pet ya. Terus. Ini dia. Saking hebatnya ya. Maya. Tuh. Ya kan? Iya, Mas Andre. Teh apa yang bisa bikin kamu dan aku dekat? Apa tuh? Teh apa ya? Kita tuh teh hati banget. Oh. Yang gua heran ini minum teh itu kenapa jadi ngeliat ke gua terus gua yang ngegombal. Itu ya? Maya. Iya, Kak Sule. Kemarin kamu ngepel ya? Iya. Pakai pel yang mana? Yang biasa. Aku udah beliin pel buat kamu. Pel apa, Kang Sule? Pel aminan untuk masa depan. Semua udah, Narji belum. Ya mau kamu sama angkot nggak ada bedanya. Maya. Ya, waktu hari Minggu kemarin kamu nyapu rantai ya? Iya, kok tahu? Yang kamu buang bukan sampah, itu aku. Masuk. Mari masuk. Udah lama. Gimana kabar? Baik, sehat. Waduh. Mana aja? Ya, gua kangen sih sama lu. Kan gua pernah balik ketemu lu kan di sini. Gimana? Coba ceritain. Biar pemirsa juga tahu. Iya, ya waktu sahur pertama kali ya di talk show. Awalnya itu kan... masih sendiri itu. Ya, gua masih sendiri waktu ini sahur. Di sahur, lu temenin Om Indro. Waktu itu lu tanggung kan? Udah di sono, gua ajak di sini. Ah, gak enak nih di sana gitu ya. Betul. Terus kan lu... Akhirnya terus di sono lu kan. Tiba-tiba ada... Kaget tuh pertama kali gua. Lu jadi Wan Kodir kalau gak salah. Iya, gua muncul di sahur surprise tuh. Datang set. Andre di sini. Iya. Taunya lu di sono enggak dipakai lagi. Enggak usah ya? Diomongin. Enggak diomongin. Gimana perasaan lu pas gua datang tuh? Biasa. Enggak kaget. Enggak kaget. Bilang kayak kaget gua Andre gitu. Jadi enggak, karena kan gua udah tahu informasinya kan, badan intelijennya udah di mana-mana. Berarti lu enggak surprise dong gitu. Enggak dong. Ah, lemas kok gitu. Tapi gimana waktu itu pas gue dateng? Gue tuh sebetulnya deg-degan mau masuk, mau ngagetin lu tuh gue deg-degan banget. Iya, gue juga deg-degan. Takutnya lu tuh gak kaget gitu. Iya, gue juga deg-degan. Wah, gue pasti gak kaget nih. Makanya datang lu, tapi ya bahagia lah. Itu pertama kali share-nya bagus waktu itu. Betul, iya. 8. Ya, lumayan, alhamdulillah. Iya, bagus itu. Biasanya kan 14. Ya udah, tapi tenang aja. Nanti kita akan tayang terus tiap hari Sabtu sama Minggu. Menjumpai Anda semua, mengingat-ingat lagi bagaimana kejadian-kejadian lucu di TV. Jam berapa? Jam 5 sore dong. Ini buat pemirsa, ini banyak banget minta stripping. Jangan ya, kita syuting. Aduh. Iya. Ya. Seminggu dua kali aja dulu. Kita tuh banyak kelonggaran waktu. Ya udah, kita ketemu lagi ya. Masih di Best of Ini Talk Show.